54, Veronica Tan S. Ars, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dan sebagai Sekretaris Kabinet, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, saya ulangi, bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Teddy Indrawijaya, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. 1. Kepada Sekretaris Kabinet kami persilahkan kembali ke tempat. 2. Saudara Ludwig F. Paulus sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 3. Saudara Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan.